Boleh lihat contoh lamaran kerjanya nggak, Kak? Sini-sini aku kasih tahu agar lamaran kerja kamu dilirik oleh HR. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa follow TikTok aku dulu ya. Dan jangan lupa yang belum follow YouTube aku, boleh kalian follow dulu. Linknya ada di bio. Nah, ini adalah contoh lamaran kerja aku waktu aku ngelamar kerja di Rumah Sakit Sentral Medika. Nah, kalian harus menggunakan kertas folio dan ditulis tangan ya teman-teman, agar HRD tahu karakter kamu melalui tulisan tangan kamu. Nah, untuk sebelah kiri paling atas kalian bisa cantumin hal titik dua lamaran kerja. Dan sebelah kanan paling atas itu kota kalian dan tanggal lamaran ini ditulis ya teman-teman. Nah, terus di bawahnya ada kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala HRD rumah sakit yang kalian tuju. Selanjutnya kalian bisa nyontek di situ ya. Dan jangan lupa cantumin nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor telepon, dan alamat. Identitas kalian harus dicantumin di situ ya. Dan selanjutnya, bermaksud untuk mengajukan lamaran pekerjaan di rumah sakit yang kalian tuju. Nah, kalian bisa lihat contohnya di situ. Dan selanjutnya jangan lupa ada 12 poin yang wajib banget dicantumin di lamaran kerja di map warna coklat itu. Contohnya seperti di sini, ada CV, foto terbaru, KTP, ijazah, surat kelulusan, transkrip nilai, surat sumpah perawat, surat kuning, surat keterangan catatan kepolisian, sertifikat kompetensi, dan ini boleh menyusul ya kalau kalian belum dapat, dan surat tanda registrasi seperti STR ya teman-teman, dan boleh menyusul jika kalian belum mendapatkan STR tersebut. Terus yang terakhir ini adalah sertifikat-sertifikat penunjang lainnya. Nah, sertifikat ini adalah sertifikat yang paling penting kalian cantumin, yaitu sertifikat BTCLS. Karena perawat kalau mau kerja di rumah sakit harus punya sertifikat BTCLS. Buat kalian para nakes yang baru graduation, yang baru lulus, diharapkan untuk wajib mengikuti pelatihan BTCLS ya teman-teman. Bisa mengikuti di event mana aja. Kalau aku dulu di Pro Emergency, kalian bisa kepoin di YouTube channel aku. Di situ ada pelatihan BTCLS ya teman-teman. Jangan lupa tuh linknya ada di web aku, ada di web. Linknya itu ada di bio aku ya, YouTube-nya. Kalian bisa lihat di situ. Yang selanjutnya, kalian bisa ditutup dengan demikian surat lamaran kerja ini saya buat. Bla bla bla, kalian boleh nyontek di situ ya. Dan jangan lupa di bawahnya dikasih tanda tangan kalian beserta nama jelas beserta titel kalian. Oke? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga yang lagi cari kerja mudah-mudahan cepat dapat kerja ya. Assalamualaikum, bye.